Halo, selamat malam sahabat. Kali ini saya mau unboxing, yaitu printer HP DeskJet Ink Advantage 2337. Baik, sebelum unboxing, ada baiknya kalian klik dulu like, subscribe, dan share-nya. Baik, kita akan buka ya. Kita langsung gunting aja lah. Ini saya beli di Shopee tadi siang. Untuk link deskripsinya nanti bisa di, untuk link pembeliannya bisa lihat di deskripsi maksud saya. Wah, kode. Nah, ya, ini dusnya, cakep. Sini ya, ada tulisannya. HP DeskJet Ink Advantage 2337. Ini yang warna palem, warna hijau. Ya, kenapa lama warna hijau? Kita buka aja. Oke, ya kita buka. Ada apa aja di dalam? Sama seperti biasa. Ini petunjuk pemasangan ya. Kedua, ini kabel USB untuk ke komputer, dari printer ke komputer. Berikutnya ini kabel power ya. Nah, di sini kita dapat dua cartridge tinta. Yang pertama ini tinta hitam ya, ya black cartridge. Yang kedua tricolor atau cartridge yang warna. Untuk HP DeskJet Ink Advantage 2337 ini menggunakan tipe tinta yang HP 682 ya teman-teman ya. Saya dilihat di sini. Oke, setelah dua tinta ini, kita buka ada apa lagi? Oh ini, tentunya CD untuk nanti install aplikasinya di PC kalian. Berikutnya apa nih? Cuman kertas biasa. Peringatan. Sini kertas. Wah, ini dia. Kelihatan isinya. Ya. Sini tintanya kelihatannya. Printernya maksudnya. Keluarin dulu. Bismillah. Besar coy, gede ternyata ya. Ada apa lagi di sini? Ah,
sini ada kartu garansi dari HP nya kartu garansi dari HP. Nah, biasalah ini. Berikutnya ini buku petunjuk, ada bahasa Indonesia nya ya, buku petunjuknya gini doang. Sebagai info, printer HP Ink Advantage ini maksudnya adalah printer yang memiliki tinta yang irit. Dinamakan Ink Advantage, dia lebih irit daripada yang bukan tipe Ink Advantage. Jadi kita bisa lihat di sini tulisannya Advantage 2333. Ya, ini masih segel, masih plastikan. Bisa kita lihat juga. Ini bagian atasnya. Nih ya. Printer HP ini udah all in one. Itu bisa untuk print, copy, dan scan. Nah, teman-teman nanti kalau untuk men-scan file, kertas, atau foto, atau apapun di bagian atasnya sini. Dan ini tipe 2337 yang berwarna hijau, dinamakan tipe yang palm. Nah, itu aja. Nanti paling berikutnya kita lanjutkan di video review berikutnya. Nanti untuk ngetes ngeprintnya bagaimana, hasil printannya bagaimana, hasil scannya bagaimana, kita lanjutkan di video berikutnya. Baik, sekian ya, sekali lagi ini adalah printer HP DeskJet Ink Advantage 2337. Sebenarnya ini ada 3 tipe, yaitu 2335, 2336, dan 2337. Dia cuma beda warna saja. Dan yang 2337 ini yang berwarna palm atau warna hijau. Dan asal kalian tahu, printer yang all in one ini sudah bisa print, copy, dan scan. Dan harganya cuma 600 ribuan. Saya beli di Shopee, dan link pembelian nanti kalian bisa lihat di deskripsi. Baik, terima kasih sahabat sudah menonton video ini. Apabila kalian suka, silakan klik like, subscribe, and share. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.